salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga healthy people dan keluarga dalam keadaan yang sehat dan tetap penuh dengan semangat. Di weekend kali ini kita kembali lagi dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda untuk memberikan edukasi kesehatan untuk healthy people semuanya tentang tentunya tentang kesehatan, dan hari ini kita akan membahas mengenai gangguan kelenjar tiroid. Nah, mungkin healthy people di rumah ada yang pernah mengalami atau sedang dalam proses pengobatan untuk masalah gangguan kelenjar tiroid. Nah, hari ini kita akan membicarakan masalah tersebut dengan Dr. Endemina Teresia, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dr. Ende. Selamat siang, healthy people. Semangat ya, Dok, hari ini, Dok. Semangat, harus semangat, tetap semangat. Harus tetap semangat ya, Dok. Ya. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, mungkin hari ini kita juga sudah ada yang vaksin lanjutan ya, Dok, ya, yang booster ya. Dokter sudah vaksin? Sudah. Ya. Harus vaksin. Harus vaksin ya, Dok, ya. Karena kemana-mana sekarang healthy people diperlukan adanya sertifikat atau bukti vaksinasi ya, Dok, ya. Itu untuk memperlancar kegiatan kita sehari-hari juga. Baik, Dok. Dok, hari ini kita akan bicara atau ngobrol-ngobrol tentang gangguan kelenjar tiroid yang harus kita waspadai, Dokter. Kemarin saya ada baca, Dok, untuk angka dari orang Indonesia yang mengalami gangguan tiroid itu ada 17 juta, Dok, ternyata. Banyak sekali. Dan 60% dari angka tersebut itu tidak terdiagnosis. Artinya adalah mereka tidak menyadari dirinya mengalami gangguan dari tiroid tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan di awal nih, Dokter, mungkin healthy people juga perlu diberikan pencerahan atau di penjelasan lebih lanjut lagi, Dok. Yang dimaksud dengan penyakit atau gangguan tiroid ini apa dan bagaimana ciri-cirinya, Dokter? Oke. Jadi sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang penyakit tiroid ini, saya akan menjelaskan dulu apa itu penyakit tiroid. Jadi kita ketahui bahwa tiroid itu adalah dipengaruhi oleh hormon tiroid, dan hormon tiroid itu diproduksi di mana. Jadi kita harus tahu bahwa kelenjar tiroid itu yang memproduksi hormon tiroid. Kelenjar tiroid ada di mana? Jadi kita melihat bahwa di leher kita itu ada di bawah jakun, itu ada namanya kelenjar tiroid. Kalau dalam keadaan normal, biasa kelenjar tiroid itu tidak membesar. Tapi dalam keadaan tidak normal, bisa membesar atau tidak. Jadi kelenjar tiroid itu yang akan memproduksi hormon tiroid. Dan di sini gangguan hormon tiroid itu yang menyebabkan penyakit oleh karena hormon tiroid itu. Jadi ada penyakit yang disebabkan oleh gangguan produksi hormon tiroid, itu ada dua, yaitu hormon tiroid yang berlebihan yang kita sebut dengan hipertiroid. Kemudian yang kedua, hormon tiroid yang kurang di bawah standar, itu kita sebut dengan hipotiroid. Jadi kita harus lihat dulu seseorang penyakit tiroid itu hormon berlebihan atau hormonnya kurang, karena pengobatannya juga akan berbeda. Kemudian penyakit tiroid lain adalah kanker tiroid atau kita kenal juga dengan nodul tiroid. Baik, itu ada beberapa penyakit-penyakit yang akan timbul terhadap gangguan tiroid ini ya, Dok, ya. Nah, sebenarnya, Dok, sebelum masuk ke penyakit-penyakit tersebut, Dok, fungsi dari hormon tiroid ini buat kita sendiri, buat tubuh kita ini apa aja, Dok? Jadi hormon tiroid itu akan mengatur metabolisme tubuh. Jadi akan mengubah kalori yang kita makan atau kita dapatkan menjadi energi. Dan hormon tiroid itu akan bekerja di seluruh organ tubuh. Jadi kalau ada gangguan hormon tiroid, ada organ-organ yang juga terpengaruh oleh gangguan hormon tiroid itu. Jadi tidak berfungsi dengan baik gitu ya, Dok, ya? Iya, akan terganggu. Akan terganggu ya. Nah, tadi Dokter sudah menyebutkan tentang beberapa penyakitnya ya, Dok. Ada hipertiroid dengan hipotiroid. Kita bahas yang dua itu ya, Dok, ya. Nah, untuk gejala-gejalanya sendiri, Dok, bagaimana, Dok? Hipertiroid seperti apa? Kemudian kalau hipotiroid itu seperti apa gejalanya? Sama atau tidak, Dok? Iya. Jadi gangguan dari hormon tiroid, kadang-kadang kalau pasien sadar ada pembesaran dari kelenjar tiroid. Jadi pasien akan datang ke dokter atau tenaga kesehatan yang lain dengan mengeluhkan, kok leher saya membesar, yang tadi saya bilang di bawah jakun gitu. Tapi ada juga yang datang bukan karena pembesaran kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroidnya normal-normal aja, lehernya nggak ada masalah. Tapi dia datang dengan keluhan, beberapa keluhan. Misalnya, kalau hipertiroid, biasa pasien datang sehari-hari di tempat praktek itu dengan keluhan berdebar-debar. Mm-hmm. Atau
berat badan saya kok turun ya, turunnya drastis. Padahal pola makan saya tidak berubah. Atau juga dengan berkeringat banyak. Yang ekstrim lagi, pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan seperti lumpuh. Jadi keluhan lumpuh ternyata begitu diperiksa kaliumnya rendah. Hal itu yang menyebabkan lumpuh. Kita periksa lebih lanjut ternyata terdapat kelebihan dari hormon tiroid. Kemudian yang kedua, kelainan hormon tiroid yang rendah. Jadi hormon tiroid yang rendah atau hipotiroid itu biasanya malah jarang terdeteksi karena keluhannya hampir mirip-mirip dengan penyakit yang lain. Dan keluhan dari hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid otomatis berkebalikan dengan kelebihan hormon tiroid. Misalnya kalau kelebihan hormon tiroid atau hipertiroid, berat badan akan turun. Tapi kalau hipotiroid, berat badannya naik. Itu. Kemudian ada juga kalau hipertiroid, dia tidak suka panas. Kalau ini hipotiroid sensitif terhadap dingin, jadi berkebalikan. Kemudian hipotiroid biasanya dengan lemas, kalau hipertiroid dengan cemas. Jadi apa ya, gampang stres, gampang cemas, itu biasa hipertiroid. Gitu. Baik, ini penjelasannya sangat jelas sekali ya dok ya, yang dokter sampaikan. Jadi dari dua itu, hipertiroid dan hipotiroid, ternyata bertolak belakang ya dok ya, nggak semua sama gejalanya. Jadi memang harus healthy people jika memang terdapat gangguan ataupun gejala-gejala yang tadi seperti dokter ini sampaikan, itu harus segera ke dokter ya dok ya, untuk diperiksakan lebih lanjut. Nah untuk pemeriksaannya sendiri dokter, selain dengan konsultasi kemudian pemeriksaan fisik, apalagi nih dok pemeriksaan yang akan dianjurkan sebagai penegak diagnosa terhadap status ini atau kondisi ini? Jadi pertama pasien datang dengan keluhan pastinya. Kita akan anamnesa lebih anamnesa atau tanya jawab yang lebih dalam. Memang gampang kalau datang dengan ada benjolan di leher, kita udah pasti. Tapi kalau tidak ada benjolan, kita harus melihat lagi keluhan-keluhan yang ada. Jadi pertama dengan menanyakan keluhan yang ada, kemudian kalau kita mencurigai ke arah tiroid, kita kan belum tahu nih. Misalnya dari tanya jawab kita bilang kita curiga hipertiroid atau hipotiroid, tapi kita pastikan dengan pemeriksaan darah. Jadi kita pemeriksaan dari hormon tiroid yaitu FT4 atau TSHS. Kemudian kita pastikan lagi setelah misalnya kita tahu hipotiroid atau hipertiroid, kita lakukan USG tiroid, scanning. Kemudian ada lagi kita juga bisa lakukan dengan biopsi. Kita ambil jaringan, misalnya ada benjolan, itu kalau ada yang benjolan. Ya, karena kita tahu lokasi di mana kita harus ambil biopsi itu. Jadi diambil biopsi itu pengambilan jaringan ya dok ya, di benjolan tersebut kemudian diperiksakan hasil dari jaringan ya. Itu. Baik, karena khawatirnya kalau benjolan kadang-kadang kan kita khawatir ke arah tumor atau kanker ya dok ya. Jadi nanti dari hasil biopsinya itu bisa terlihat ya dok. Kan semua benjolan kita namakan tumor, tapi kalau yang jinak ya tumor, tapi kalau yang ganas kan kita masukkan sebagai kanker. Baik dok. Nah ini sumbernya atau penyebabnya apa aja sih dokter, kira-kira kalau untuk adanya timbulnya gangguan tiroid ini dokter? Jadi kita lihat dulu, itu hipertiroid atau hipotiroid, tetap beda. Jadi kalau hipertiroid ada gangguan autoimun, kita kenal penyakit Graves. Kemudian kalau hipotiroid, ini saya langsung bandingkan ya. Kalau hipotiroid, autoimun tiroiditis Hashimoto. Itu. Kemudian ada juga karena keradangan. Kemudian dari hipertiroid itu bisa karena kelebihan yodium. Kalau hipotiroid kurang yodium. Terus juga ada pemakaian obat-obatan tertentu bisa menyebabkan hipertiroid, hipotiroid. Jadi otomatis karena ini hormon berlebih dan hormon kurang, penyebabnya juga macam-macam, tergantung hiper atau hipo. Jadi kayak misalnya penyakit autoimun yang lain, diabetes tipe 1 itu juga bisa menyebabkan gangguan tiroid. Jadi mesti kita dilihat lagi ya dok ya, ini apa, hipo atau hiper gitu, jadi nanti dari situ ketahuan ya dok penyebabnya. Iya, kita pastikan ya. Soalnya pengobatan hiper dan hipo sangat berbeda. Ntar kita pikir kurang, ternyata berlebihan kan kita salah, berarti kita memberi hormon tiroid.
Jadi pengobatannya nanti, ya, nanti berlebihan tepat, ya, kita tambah makin tinggi, padahal kita harus mengurangi. Iya. Baik dokter. Nah ini untuk faktor risikonya dok, kita bicara tentang faktor risiko, perlu kan kita waspada ya dok. Jadi apa yang perlu kita hindari supaya tidak terkena atau terdapat gangguan tersebut. Nah ini faktor risikonya apa saja dok, termasuk dengan jenis kelamin kah? Kan kadang-kadang begitu ya dok ya, termasuk dengan jenis kelamin atau usia dok? Jadi seperti penyakit tiroid ini dikatakan lebih banyak pada wanita, pada wanita. Kemudian kalau usia, penyakit tiroid itu bisa dari bayi sampai usia di atas 60, semua bisa. Jadi kayak kita tahu namanya hipotiroid kongenital, itu ya dari bayi, dari lahir, itu udah kekurangan tiroid. Jadi usia bisa aja dibilang semua umur bisa. Ya, yang saya bilang hormon tiroid yang kurang bisa sejak lahir kongenital itu. Kemudian faktor lain ya kita lihat keturunan. Misalnya orang tua saya ada penyakit tiroid. Kalau itu autoimun bisa aja diturunkan. Jadi kita juga faktor risiko keturunan kita juga harus perhatikan. Dan kemudian seperti penyakit yang lain ya kita harus lihat pola hidup. Pola hidup seseorang, merokok itu bisa kemana-mana, kita harus hati-hati. Iya betul dokter. Kalau untuk faktor nutrisi gimana dokter? Asupan nutrisi atau apakah pengaruh nggak ke apa menjadi salah satu penyebabnya atau tidak? Iya kan seperti yang saya tadi bilang, ada yang kekurangan yodium, ada yang kelebihan yodium, ada mungkin karena di daerah tersebut airnya atau konsumsi garam yang kurang yodium bisa juga menyebabkan gangguan tiroid itu. Makanya makanannya juga nanti untuk hipertiroid akan misalnya kita pilihkan makanan yang gimana, kurang yodium atau tinggi kalsium, itu nanti kita perhatikan lagi untuk makanannya. Baik. Berarti nanti akan diatur juga dietnya ya dok ya, atau pola makannya ya. Baik dok. Tadi dokter Andi sudah sempat menyebutkan tentang kelainan atau gangguan tiroid ini yang dari bayi ya dok. Nah ini ada pertanyaan dari Healthy People nih dok, kemarin langsung menyambung ya. Gangguan kelenjar tiroid ini bisa terjadi sejak bayi dalam kandungan, apakah benar dok? Gitu? Ya, jadi yang hipotiroid kongenital itu berarti kan dia didapat sejak lahir ya, berarti udah dari dalam kandungan. Itu begitu bayi lahir, ada beberapa gejala-gejala, biasanya dokter spesialis anak sudah curiga, akan dilakukan pemeriksaan untuk hormon tiroid. Atau kita juga waspada pada orang tua yang selama hamil menderita hipertiroid, kemudian kita berikan hormon untuk menurunkan obat untuk menurunkan hormon tiroid. Kita juga harus hati-hati jangan sampai ibunya hormon tiroidnya terlalu rendah atau seperti apa pengaturannya menyebabkan anaknya hipotiroid gitu. Jadi ada beberapa yang harus kita waspada. Berarti ini sudah terjawab ya, saya lupa tadi untuk yang bertanya. Memang kalau untuk tiroid kongenital atau yang memang dari bayi ya dok, itu berarti memang sudah terjadi dari dalam kandungan ya dok. Untuk faktor resikonya sendiri itu tadi sudah disampaikan oleh dokter Andrina, faktor penyebabnya ya gitu ya dok ya. Baik dok, nah kalau untuk yang dewasa dok, kalau untuk kita yang sudah dewasa, apakah bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri dok untuk mendeteksi dini nih? Apakah ada gangguan tiroid atau tidak di kita gitu? Jadi kalau yang tadi saya bilang, kalau penyakit tiroid dengan pembesaran kelenjar tiroid yang di leher, itu pasti dengan gampang karena dia kan pasti kita lihat pada saat menelan ludah kelihatan bahwa kelenjar tiroid itu membesar. Tapi yang masalah yang kalau tidak ada pembesaran, ya kita waspada aja memang. Lebih banyak yang datang ke poliklinik itu lebih banyak dengan hipertiroid atau hormon tiroid yang berlebihan. Kalau hormon tiroid yang berlebihan itu biasanya dengan keluhan yang menonjol, berdebar, kemudian berat badan turun, lemas, sampai saya tadi bilang ada sampai yang seperti kelumpuhan di kaki. Jadi datang kelumpuhan di kaki karena kalium yang rendah itu. Kemudian sebenarnya kayak hipertiroid itu kalau kita sudah mengenal itu kelihatan orangnya tuh cemasan. Jadi kelihatan orang yang sangat cemas itu kita ya perlu curiga, tapi bukan berarti orang yang cemas pasti itu pasti hipertiroid, bukan. Kita harus melihat gejala yang lain juga. Iya, baik. Berarti
dok, bisa disimpulkan kalau untuk yang hipertiroid itu gejala-gejalanya lebih terlihat ya dok, iya, lebih berasa gitu daripada iya, yang hipotiroid. Hipotiroid, iya. Baik dok, nah kalau sudah muncul gejala-gejala tersebut dok, tadi dokter bilang kalau yang datang itu pasti sudah banyak banget nih gejala-gejalanya dan kemungkinan, mungkin saya nggak tahu, mungkin ada stage-nya dok, ada sudah yang apa perlu penanganan lebih serius lagi. Nah saran dari dokter sebaiknya kapan nih si pasien atau kita sendiri kalau sudah merasakan gejala tersebut segera datang ke dokter, itu kapan dok? Biasanya pasien itu kalau ada keluhan yang misalnya berobat ke beberapa dokter tidak berkurang dan keluhan itu tetap, pasti dia juga akan berkeliling dokter, yaitu nanti akan ketahuannya di mana. Jadi mereka kalau keluhan itu memang menonjol, biasanya nggak perlu lama, karena kalau keluhan itu misalnya sampai 1 bulan atau lebih 1 bulan, mereka kan juga akan gelisah. Yeah. Apalagi yang saya bilang hipertiroid, yeah, orangnya cemas. Cemas. Yeah. Benar-benar panik, benar-benar panik. Panik. Gitu ya, dok. Yeah. Itu. Yeah. Cuma yang kayak hipotiroid itu yang keluhannya agak nggak terlalu kelihatan. Ini mungkin dok yang tadi angka yang tidak terdeteksi atau apa, karena mungkin tidak merasakan keluhan yang signifikan, jadi ya udah anggap aja nggak enak badan atau apa mungkin gitu ya dok ya. Apalagi kalau memang yang saya bilang tidak ada keluhan di leher, kadang-kadang pasien dibilang bapak ibu sakit tiroid, tapi saya nggak ada apa-apa di leher, nggak ada benjolan, yang misalnya kenalan saya ada benjolan, kadang-kadang seperti itu pertanyaannya. Yeah, yeah. Jadi patokannya yang benjolan itu dok ya, padahal nggak selalu ya. Nggak selalu ada benjolan. Baik dokter, nah ini untuk terapi atau pengobatan yang diberikan biasanya apa saja dok? Biasanya pola hidup sehat ya pasti. Hipertiroid ya kurangi stres itu. Kemudian pola makan yang tadi saya bilang kan beda tuh kalau yang kurang yodium atau lebih yodium beda. Kemudian kita lihat juga faktor penyebabnya. Hipertiroid, hipotiroid bisa penggunaan obat, kita lihat itu. Kemudian setelah kita sudah pastikan hormon tiroid itu berlebihan atau kurang, baru kita masuk ke obat-obatan. Kemudian juga kita bisa pakai iodin radioaktif, bisa juga. Atau mungkin misalnya pada kasus-kasus tertentu bisa dilakukan operasi. Ini kita masih belum, ini masih bicara yang hipo-hiper. Iya. Kalau yang kanker kan pasti ada step-stepnya lagi. Kanker tiroid itu kan termasuk penyakit tiroid juga, iya, kanker tiroid. Iya. Betul dok. Nah dok, ini zaman, gak tau kalau zaman sekarang ya dok, zaman now. Cuma dulu-dulu itu penyakit gondok dok, gondongan iya, atau gondok ya. Iya. Ini termasuk apa gangguan tiroidnya juga gak sih dok? Iya, jadi gondok ya, gondok itu pembesaran kelenjar tiroid yang saya tadi bilang, itu orang bilang gondok, kalau gondongan kan lain lagi. Lain lagi. Kemudian itu nanti ya yang harus dipastikan, kadang-kadang pembesaran kelenjar tiroid tapi hormon tiroidnya normal. Bukan berarti pembesaran kelenjar tiroid terus hormon tiroidnya tuh selalu bermasalah, enggak. Jadi mereka terus bertanya, dok saya dikasih obat apa? Tapi kalau hormon tiroidnya normal ya tidak ada, cuma misalnya mengganggu kosmetik itu atau ada gangguan yang lain, ya bisa dilakukan operasi. Itu. Operasi dok? Iya. Baik-baik dok. Nah untuk tadi bicara sedikit tentang masalah nutrisi dok sebagai salah satu terapinya, ada pantangan-pantangan nggak sih dok kalau dalam pengobatan, masalah pengobatan gangguan tiroid ini? Malah kita misalnya kalau yang hipotiroid itu kira makanan-makanan yang berlemak itu pasti kan kita kurangi, karena hipotiroid itu berat badannya berlebihan, itu kayak goreng-gorengan, terus dibilang gluten itu juga itu dihindari. Kalau hipertiroid ya kita kurangi makanan yang tinggi yodium. Itu. Jadi kan beda. Kalau kalau hipo kita kasih yodium, tapi kalau hiper kita kurangi. Jadi makanan kita jaga, juga jangan lupa olahraga. Biar bukan berarti oh saya sakit tiroid, saya kata dokter saya enggak boleh olahraga. Bukan seperti itu. Nanti rebahan terus dong. Nah, olahraganya apa dok yang disarankan dokter? Kalau yang disarankan kita tunggu stabil dulu pasti ya. Itu kita ya mulai tahapan ada yang
apa ya, kalau di istilahnya low impact apa itu yang ringan, ringan sedang itu bisa jadi mulai kayak seperti jalan itu kan olahraga juga jalan, kemudian nanti mungkin kalau udah stabil bisa ditingkatkan lari, lompat, berenang, sepeda itu kan masih bisa dilakukan. Baik, jadi jangan lupa healthy people meskipun ada gangguan kelenjar tiroid bukan berarti itu harus berbahan aja, berdiam diri, harus tetap aktif, berolahraga mulai dari yang ringan-ringan seperti jalan pagi atau jalan sore, bisa ditingkatkan lagi nantinya lari ataupun berenang juga bagus ya dok, berenang selesai berenang itu paling bagus ya. Iya, cuma memang kondisi COVID agak susah. Dan yang penting mungkin tiroid yang mungkin orang kurang mengerti, stres itu penting. Kita harus bisa mengelola stres. Ya jangan apa ya, saya bilang jangan sedikit-sedikit dibuat stres. Jangan itu, santai aja, hidup santai. Hidup santai ya. Meskipun kadang-kadang kita kan berpikir hari gini mana ada orang yang gak stres gitu ya. Cuma kita minimalisir mungkin. Cuma respon orang kan beda-beda untuk stres. Ada yang ya cuek, ada yang aduh stres banget ini. Berarti masa pandemi seperti ini. Kalau ada masalah berarti jangan terlalu dipikirkan sekali ya dok. Yang penting aja deh, kita mikirin yang penting. Kalau yang enak-enak udah deh, gak usah dipikirin. Baik dok, setuju dok. Nah dok, kalau untuk keluhan ini tidak segera ditangani, apakah akan terjadi hal-hal yang lebih serius lagi penyakitnya atau gimana dok? Bisa, jadi kalau kita lihat seperti hormon yang berlian hipertiroid itu gejala umum kan, berat badan turun, terus berdebar seperti itu kan, berkeringat banyak, itu gejala umum. Tapi kalau gejala yang udah khusus itu biasanya internis itu mendapat, justru pasien itu pertama datang bukan ke internis atau dokter spesialis penyakit dalam, mereka datang dulu ke dokter mata. Mata saya kok menonjol kayak melotot, sehingga kelopak matanya nggak bisa nutup, akhirnya kan jadi iritasi. Jadi itu, atau datang ke dokter jantung dengan keluhan denyut nadi berdebar. Jadi datangnya ke sana, tapi ternyata penyakitnya tiroid. Jadi otomatis kalau misalnya sudah yang serius pasti datang berobat. Nggak mungkin, kayaknya kalau nggak mungkin yang udah seperti itu tetap berdiam diri. Nah, ya makanya yang sering menonjol itu keluhan hipertiroid. Kalau hipotiroid itu tenang. Kadang-kadang tenang, nanti baru kita ketemukan. Temukan lagi kalau udah agak-agak. Udah keluhannya kekurangannya udah lama baru ini jalannya pelan-pelan. Oke, baik. Biasanya itu ya dok, keluhannya apa, cuma memang datangnya nggak langsung ke dokter penyakit dalam biasanya. Iya, tergantung organ yang terkena. Iya, tapi nanti pastinya setelah itu disarankan atau dirujuk ke dokter penyakit dalam. Iya, kalau ada kecurigaan ke arah kelainan tiroid. Nah ini bisa dicegah nggak sih dok kalau untuk gangguan kelainan tiroid ini? Ya tadi penyebabnya apa dulu? Kalau penyebabnya seperti autoimun kan kita susah juga ya, atau keturunan susah. Kalau memang misalnya penyebabnya obat, tapi kalau obat itu udah, kan kita nggak bisa cegah, kita nggak tahu kalau obat itu menyebabkan kelainan tiroid. Kemudian kalau penyebabnya infeksi juga susah sih. Cuma ya memang semua penyakit kita cegah dengan pola hidup sehat. Apalagi kalau yang mempunyai faktor risiko, misalnya dalam keluarga ada kelainan autoimun, itu ya kita cegah dengan pola hidup sehat kita. Ngomongin autoimun ya dokter, berarti kan gangguan kelenjar tiroid ini termasuk salah satu kelainan autoimun ya dok? Bisa dibilang gitu? Tergantung ini, penyebabnya dulu. Jadi hipertiroid, hipotiroid kita lihat dulu, balik dulu penyebabnya apa. Jadi nggak semua penyakit tiroid ini autoimun, nggak semua. Tapi ada yang ini, ternyata hipertiroid karena penyakit autoimun, hipotiroid karena autoimun. Jadi nggak semua. Nggak semua ya? Tapi boleh, ini jawabannya vaksin ya kan? Kalau penderita atau yang mengalami gangguan tiroid ini boleh vaksin COVID nggak sih dokter? Boleh, jadi penyakit tiroid bisa vaksin COVID, kita dalam keadaan stabil. Jadi kan kita ada rekomendasi tuh beberapa penyakit itu bisa dilakukan dalam keadaan stabil. Jadi bukan tiroid aja, kayak autoimun bisa dalam keadaan stabil. Kemudian tensi di bawah berapa, dengan ukuran berapa, kemudian diabetes juga. Jadi tiroid gak ada masalah. Asal pasien itu rutin berobat. Kadang-kadang ya sekarang
datang-datang udah 5 tahun nggak muncul, tadi ada pasien 5 tahun nggak muncul, sekarang kan harus vaksin wajib. Tiba-tiba datang, saya mau vaksin tapi karena saya ada penyakit tiroid, saya boleh nggak? Ya kita harus periksa dulu keadaan, dalam keadaan stabil wajib dilakukan vaksin. Karena kan komorbid juga kalau nggak dilakukan vaksin juga. Betul. Masalah juga. Masalah juga. Dan apalagi sekarang mutasi-mutasi virusnya juga semakin, bukan nakut-nakutin tapi memang membahayakan. Ya, kejar-kejaran. Kita kejar-kejaran dengan mutasi. Baik dokter, nah caranya untuk menstabilkan si tiroid ini atau hormon tiroid ini dok, ada nggak dok? Dengan obat-obatan. Jadi untuk hipertiroid, ya kita obatnya beda dengan yang hipotiroid. Misalnya mungkin kalau yang penderita hipertiroid tahu apa namanya PTU, metimasol, itu tahu. Kalau yang hipotiroid, levotiroksin, eutirox, mereka pasti udah hafal. Itu karena pengobatannya juga nggak sehari dua hari kan, pengobatannya dalam jangka panjang. Healthy People, jika ada yang mau bertanya, silakan disampaikan melalui DM Instagram Rumah Sakit Harapan Muda atau melalui kolom chat ya selama selama sesi ini berjalan dok. Ada pertanyaan dok, kemarin itu ada yang tanya, kalau untuk tadi kan kita sudah bicara tentang bayi yang tiroidnya kongenital. Nah sekarang ini ibunya pernah mengalami gangguan tiroid dok. Nah apakah itu risiko terhadap bayinya seperti apa? Pernah tapi sebelum hamil gitu. Nah sekarang hamil gimana dok? Kita kalau hamil dianjurkan sebenarnya tiroid itu dalam keadaan stabil, hormon tiroid dalam keadaan stabil. Kita balik lagi penyebabnya ibunya sakit tiroid apa. Kalau misalnya autoimun ya susah ya kalau penyakit autoimun. Tapi kalau misalnya oh pernah tiroidnya bermasalah karena pemakaian obat tertentu, ya obatnya di stop, balik itunya hormon tiroidnya menjadi normal kembali. Biasanya dokter boleh nggak dikasih sedikit pencerahan obat-obat yang dapat memicu gangguan tiroid itu jenis-jenis obat apa? Biasanya sih bukan obat-obat yang umum. Rata-rata sih obat yang dipakai jantung, amiodarone, itu obat-obat, bukan obat umum sih. Bukan obat umum ya dok. Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang si pasien tersebut memang harus meminum obat tersebut dan menyebabkan. Dan setelah itu diketahui, tapi bukan obat yang bisa dibeli bebas. Baik. Jadi itu yang perlu diwaspadai ya, bukan perlu diketahui bukan obat bebas ya Healthy People. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pilek-pilek sedikit minum obat flu nggak akan menjadikan gangguan tiroid ya dok ya. Baik dokter. Nah ada yang mau bertanya untuk dari Healthy People, silakan. Baik dok. Oke dok. Sambil kita nunggu pertanyaannya dari Healthy People dokter. Kalau untuk apa lagi ya untuk tiroid ini dokter ya. Tadi kan kita sudah ngomongin tentang yang anak-anak nih dok ya, dari bayi kemudian. Nah ini kalau munculnya dari setelah usia misalnya di atas balita itu bisa juga berarti ya dok ya? Bisa, pengobatannya tergantung pencetusnya. Kalau misalnya sampai umur 18 pasti dokter anak. Nanti kalau di atas 18 tahun baru saya ngobatin. Iya karena kategori anak kan 0 sampai 18 tahun ya dok ya saat ini ya dok. Oke. Ada pertanyaan, sering menggigil padahal dalam suhu ruangan tanpa kipas. Apakah itu tanda gangguan tiroid juga dokter? Sering menggigil itu berarti kedinginan. Berarti sensitif terhadap dingin ya. Kalau bisa saya terjemahkan. Berarti sensitif orang lain tidak menggigil. Yang bertanya ini menggigil. Kita nggak bisa bahwa menggigil itu pasti tiroid. Kita harus gabungkan dengan keluhan yang lain. Jadi misalnya kayak hipotiroid itu dengan berat badan berlebihan, itu atau kulit kering, bengkak, itu jadi kita nggak bisa, menggigil, pasti tiroid, enggak. Jadi, dan juga kita lihat lagi menggigil tuh penyebabnya apa dulu, apakah itu berlangsung sampai berbulan-bulan, kalau penyakit dan tidak diketahui penyebabnya dia akan berlangsung panjang, karena kita tidak tahu penyebabnya. Jadi baru setelah itu berlangsung lama baru kita cari penyebabnya. Jadi keluhan itu dalam ilmu kedokteran tidak hanya satu ya. Ya, misalnya panas pasti COVID, belum juga. Kita harus lihat faktor yang lain juga. Ini juga kita harus lihat keluhan yang lain, kita harus lihat riwayat keluarga gimana. Jadi kita juga enggak bisa menggigil langsung ini. Jadi kita harus melihat juga keluhan-keluhan yang lain,
faktor risiko kita harus lihat juga. Baik, dokter, terima kasih. Nah itu healthy people, jadi tidak hanya dengan satu gejala saja ya, ini tadi kan bilangnya dia menggigil meskipun nggak pakai kipas angin, mungkin yeah. di udara biasa ya dok, atau yeah. di udara ruangan biasa, suhu ruangan biasa, tapi menggigil, tapi itu nggak menjadikan langsung dokter bisa bilang oh iya atau tidak gitu ya dok. Perlu dengan pemeriksaan lebih lanjut healthy people, jadi satu gejala atau nanti ditanya sama dokter ada gejala lain atau tidak. Kayak seperti tadi ya dok, apakah ada penurunan berat badan atau kenaikan berat badan. Iya, gitu. Dan juga menggigil bukan berarti tiroid, mungkin ada penyakit lain juga yang bisa menyebabkan menggigil. Iya, dok, tremor dok, itu termasuk salah satu gejalanya bukan dok? Iya, gejala hipertiroid ya. Hipertiroid ya. Jadi, tremor tuh kalau misalnya tangan kita luruskan, kemudian kita taruh sehelai kertas tipis. Kalau gini kan kita nggak kelihatan, tapi begitu ditaruh sehelai kertas tipis akan kelihatan tuh getaran dari kertas tipis itu. Ada juga yang datang dengan keluhan itu juga ada. Ada seperti itu dok. Ya. Yeah. Ini karena ada teman saya juga seperti itu dok, tapi dia laki-laki. Makanya tadi kita tanyakan ini lebih banyak angkanya di perempuan atau laki-laki, kan banyaknya perempuan ya dok. Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan cowok-cowok nih atau bapak-bapak mengalami gangguan gangguan tiroid juga ya dok, bisa, hiper bisa maupun hipo gitu ya. Baik, ada lagi ingin bertanya? Untuk penyakit kronis tiap bulan kan harus konsul dokter, kalau tanpa konsul langsung beli obat lagi boleh apa tidak? Jadi sebenarnya kita untuk mengontrol penyakit kronis itu kan kita gini, penyakit kronis berarti bukan penyakit yang sekali ke dokter langsung sembuh kayak batuk pilek itu. Batuk pilek ya udah sembuh, atau penyakit mah datang berobat ini. Kalau penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, gangguan ginjal, fungsinya kenapa harus ke dokter tiap bulan? Karena kita akan melihat kondisi penyakit kronis itu kan kita selalu saya bilang saya tidak menyembuhkan penyakit itu. Ya. Tapi saya mencegah supaya penyakit itu diabetes tidak sampai timbul komplikasi. Lah gunanya untuk kontrol tiap bulan konsul, kita melihat ini sudah ada gangguan belum? Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kita waspada. Oh diabetes ini ada gangguan ginjal. Kita harus mengubah obatnya atau dosis obat yang diberikan. Cuma kadang-kadang hati-hati healthy people. Kadang-kadang kalau dikasih obat mereka bilang, dok obatnya jangan banyak-banyak nanti kena ginjal. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi saya bilang kena ginjal bukan karena obatnya yang banyak, karena penyakitnya yang tidak terkontrol dengan baik. Jadi yang paling sering itu pasien saya ya, diabetes dan darah tinggi itu pengobatan berapa lama atau baru datang gangguan ginjal. Saya selalu bilang ini bukan karena obat yang selama ini diminum, justru kalau nggak minum obat lebih cepat kena ginjal dan bisa cuci darah. Tapi kalau kita kita obatin dan konsul teratur, kita bisa lihat bu ini sudah mulai gangguan ginjal, obatnya saya ganti ya. Jadi fungsi dari kontrol tiap bulan tuh seperti itu. Cuma memang kalau ini masa pandemi, mungkin yang punya komorbid sekalian saya ini ya saya jelaskan, ya mungkin bisa datang cuma minta obat atau 2 bulan sekali kita akalin lah kalau lagi tinggi seperti ini. Karena tapi jangan nggak minum obat, itu yang selalu saya bilang ke pasien diabetes. Saya bilang ibu boleh kalau takut ke rumah sakit yang sehat datang ke rumah sakit, nanti ada ibu nggak datang nanti datang ke saya 5 bulan 6 bulan dengan alasan pandemi dok saya takut tapi nggak minum obat. Nah itu takutnya penyakitnya satu tidak terkontrol, yang kita harus tahu komplikasinya udah kemana-mana. Jadi untuk pengobatan sendiri ini secara teratur bukan berarti tadi ya dok ya, maksudnya adalah untuk pengobatan secara teratur itu supaya termaintain untuk penyakitnya ya dok, dan tidak untuk mengarah komplikasinya. Ke ya menghindari adanya komplikasi. Dan jika memang healthy people masih takut untuk datang ke rumah sakit, kita kalau untuk di rumah sakit harapan bunda kita ada telemedicine juga, jadi bisa konsultasi melalui telemedicine, nggak harus secara fisik datang ke rumah sakit, bisa konsultasi sama dokter untuk mendapatkan obat yang tepat gitu ya. Jadi kan dilihat lagi sama dokter dari sejarahnya juga, dari sejarah kesehatannya, perlu obat obat baru atau obatnya perlu diganti atau tidak, seperti itu ya dok. Jadi jangan sembarang minum obat dan jangan juga nggak minum obat. Kalau untuk penyakit-penyakit kronis ya dok ya? Iya, harus hati-hati. Kadang-kadang gini,
saudara saya minum obat diabetes ya ini, saya minum ini. Saya selalu jelaskan, masing-masing orang beda. Ada pasien datang dengan diabetes, belum ada komplikasi. Ada yang udah komplikasi ke arah ginjal, ada komplikasi jantung atau dengan darah tinggi, gangguan fungsi liver, itu obatnya beda. Jadi jangan apa terpengaruh. Iya, jangan terpengaruh sama tetangga sebelah. Ya, tetangga sebelah. Gitu ya, hati. Jadi kita lihat lagi karena dokter melihat lagi kondisinya, kondisi tubuh kita sendiri masing-masing berbeda ya, Dok. Beda. Kita sesuaikan lagi dengan kondisinya, kemudian keluhannya, dan dari situ dokter akan memberikan terapi yang tepat seperti apa. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup, baik. Dok, sebagai penutup, Dok, ada pesan atau saran dari dokter untuk healthy people agar keseimbangan hormon tetap terjaga, kemudian untuk supaya ya kalau menghindari kan mungkin kalau sudah dari bawaan nggak bisa ya, Dok, tapi ya. Kita untuk keseimbangan hormonnya tetap terjaga gimana, Dokter? Semua penyakit nggak hanya hormon tiroid, yang paling utama adalah mengurangi faktor risiko, yaitu pola hidup yang betul. Pola hidup yang betul apa? Jaga gizi seimbang, itu selalu kita ini kurang. Bukannya saya bilang nggak boleh lemak, tetap memperhatikan protein, lemak, karbohidrat, itu ada ukurannya. Biasanya sih kalau lemak tuh kan enak ya makanan, yeah. Jadi orang nggak mau sedikit. Nah, itu yang kita jaga penyakit tuh dari situ. Bukannya saya bilang nggak, jangan makan lemak, nggak, tetap diperlukan tubuh lemak itu, protein, karbohidrat, lemak tetap. Kemudian istirahat yang cukup, 7-8 jam sehari. Terus kita jangan lupa olahraga. Olahraga itu tetap pola hidup yang penting. Kita olahraga 30-45 menit per jam juga. Nggak setiap hari, masih bisa 5 kali seminggu. Jadi kan masih ada istirahat. Yeah. Kurangi stres. Stres itu menjadi penyebab beberapa penyakit. Jadi ini secara keseluruhan ya pola hidup sehat. Jangan merokok. Yeah. Jadi jangan, oh karena saya punya sakit jantung apa darah tinggi baru saya berhenti. Enggak, sehat juga jangan merokok. Supaya kualitas paru atau merokok itu kan juga bukan di paru aja mengganggu yang lain. Jadi ya tetap prinsipnya pola hidup sehat. Dan jangan juga karena stres merokok ya, Dok. Itu lebih double lagi salahnya, Dok ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Andi Aminah untuk pesannya. Mudah-mudahan healthy people dapat menangkap dari intisari dari acara kita hari ini, dan mudah-mudahan juga healthy people dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari ya, Dok, supaya kita tetap sehat gitu. Baik, untuk jadwal praktek Dokter Endemina Theresia spesialis penyakit dalam ada di hari Senin dan Jumat jam 10 sampai dengan jam 15, kemudian di hari Selasa, Rabu dan Kamis jam 9 sampai dengan jam 15, dan hari Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 12 ya. Beliau juga akan menerima konsultasi melalui telemedicine atau dokter online service. Healthy People bisa melakukan pendaftaran di nomor 0817-0349-0318. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Admindos untuk berkonsultasi dengan Dr. Mina. Baik, terima kasih banyak Healthy People atas atensinya untuk hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, obrolan hari ini dapat bermanfaat buat Healthy People semuanya. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan. Jangan bosan-bosan mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, membersihkan lingkungan secara rutin. Itu kadang-kadang suka agak sedikit lupa ya. Kemudian jangan lupa juga mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, tentunya berdoa, kita berusaha dan juga tetap berdoa. Sekian dari kami, keep healthy and happy.